dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya resmikan. Memang tuh banyak lewatnya gampang, hubungan sama desa sebelah lebih dekat, aman juga menyeberang gitu loh. Dulu kan antar desa kurang dekat, nah sekarang berhubung ada jembatan dari Bantuan ini jadi lebih dekat hubungan warga itu loh. Kita nggak usah muter-muter, baru dekat sekali. Kita kalau ke pengajian kan dulunya muter karena di sini bambu tidak bisa dilewati. Sekarang pakai motor kan bisa lebih nyaman, lebih dekat. Kalau saya belanja ya lebih dekat gitu, tidak muter lewat sana. Ya kadang 2 hari, kadang banjir itu sudah nempel airnya. Kendalanya di situ kalau musim hujan. Kalau terus enggak bisa hujan ini tidak bisa dilewati sama sepeda ya. Ya harus jalan kaki. Sering pakai sepeda juga kecembur. Dulu jembatannya bambu. Saya takut kalau mau nyebrang. Jadi kalau sekolah dianterin ayah lewat jembatan yang sana jauh. Belum ada jembatan di sini, aku metu di sana. Jauh, baru itu ada jembatan di sini, aku bawa sepeda, senang. Ya bagus kalau sekolah naik sepeda.